warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, kembali lagi di channel kita Bipop Project bersama Abib dan Poppy. Oke teman-teman, kali ini kita mau trip, tapi tripnya kita nggak ke Indonesia, kita insya Allah mau ke Hong Kong. Teman-teman mau tahu keseruan kita di Hong Kong? Ikuti terus ya videonya sampai selesai. Oke, ini dia videonya. Kepastian. Mudah-mudahan keangkut ya. Lagi mau ke masjidnya di Hamad International Airport. Aku juga belum tahu kayak gimana. Sekarang kita mau sarapan dulu lah ya. Sarapan dulu sambil lapar. Sekarang kan masih kita 1 jam lebih lah. 1 jam lebih untuk apa? Boardingnya. Nah, sebelum ke mana? Sebelum ke gate-nya kita sarapan dulu baru ke gate-nya. Oke. Makan.
kita mau ke get. Masih kosong gate-nya. Sini ada. Next time. Dikit lagi be padahal be. Udah duduk lah kosong. Aku harus semangat. Oke, kita udah di pesawat. Alhamdulillah dekat jendela. Window seat. Window seat. Ini kapasitas apa be pesawat ini? Kita pakai Boeing 777-300ER. Inggris Indonesia gitu ya. Dreamliner ya. Ya biasanya kalau ke Indonesia Dreamliner, tapi kayak kita pakai Boeing 777-300. Oke. Ada di untuk berangkat, lagi siap-siap, lagi preparation semuanya. Jadi itu fly.
Japan will stop and all the off cabin crew will wish you a pleasant stay in Hong Kong for a safe journey to your onward destination. Qatar Airways going places to go. Thank you and very good evening. Take care, bye-bye. Bye, hope you enjoy the flight. Sampai di Hongkong. Kita mau ke bagasi sama imigrasi. Imigrasinya naik kereta dulu. Kita mau ke baggage claim. Mau ambil bagasi di mana, Beb? Kita mau bagasi. Kita finally datang juga ke terminal. Shipping ini udah dateng. Jadi kita udah dapat kartu of baggage. Oke, bismillah kita lanjut. Kita udah ada di kereta mau menuju ke stasiun selanjutnya untuk menuju ke daerah Pulau. Yes, bos. Kita mau menuju ke mana, bos? Sekarang kita mau menuju ke sini. Ke sini. Naik kereta pakai kartu Octopus. Tapi belum dipakai kartunya. Oh, belum. Belum dipakai. Terima kasih. Oke, sekarang kita jalan. Bismillah, kita jalan. Keretanya udah jalan. Kita nanti turun di sini. Kita udah sampai di sini. Ini kereta, insyaallah kereta ini menuju ke Sukses Queen Area. Oke. Finally, perjuangan banget untuk nyampe ke stasiun sini. Exit D1. Oke, Beb, let's go. Alhamdulillah, kita sudah sampai di stasiun dekat hostel kita menginap. Berhubung lokasinya dekat, kita hanya berjalan kaki menuju hostel. Oh iya, teman-teman, jika trip tanpa travel ke luar negeri,
kita harus berani bertanya ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kita mau istirahat. Insya Allah kita ketemu lagi di video trip Hong Kong Day 2. Bye-bye.